Bersahabat dekat, Luna Maya sering beri wejangan Ayu Ting Ting soal asmara. Sama-sama cantik, sama-sama artis terkenal Indonesia. Luna Maya dan Ayu Ting Ting diketahui berteman dekat sejak lama. Bahkan, Luna Maya tak jarang memberi wejangan kepada Ayu Ting Ting yang usianya lebih muda. Kak Luna selalu ngasih nasihat. Kalau Kak Luna nggak deket-deket banget, mungkin nggak bakal ngasih nasihat, kata Ayu Ting Ting. Seperti dikutip dari kanal YouTube Kiss You TV, Sabtu 19 November 2022. Sementara itu, nasihat yang diberikan Luna Maya kepada Ayu Ting Ting tak jauh dari persoalan asmara. Layaknya seseorang yang enggan melihat sahabatnya gagal, Luna Maya kerap memberi pesan agar Ayu Ting Ting tak salah memilih pasangan. Kalau setiap ketemu aku, waktu aku masih muda, dia selalu bilang, yuk hati-hati kalau pacaran, dipilih-pilih, jangan buru-buru, jangan cepat jatuh cinta. Ujar wanita cantik kelahiran 20 Juni 1992 itu. Bagi Ayu Ting Ting, nasihat Luna Maya tersebut hingga kini masih belum hilang dari ingatannya. Luna Maya sendiri sebenarnya ingin jika Ayu belajar dengan caranya sendiri. Hanya saja sebagai sosok teman, Luna Maya harus tetap mengingatkan mana yang baik dan mana yang benar. Kadang-kadang karena kita ngerti dan pernah ngalamin, sebagai teman punya tanggung jawab kasih tahu. Masalah didengerin atau enggak, kembali ke Ayu, kata Luna Maya. Aktris sekaligus model papan atas Indonesia itu beranggapan, setidaknya dia sudah menjalankan tugas sebagai sahabat untuk mengingatkan. Selain itu, Luna juga mengaku selalu mendukung apapun yang sudah menjadi pilihan Ayu Ting Ting. Setelah sempat tak bertegur sapa selama beberapa tahun, hubungan Luna Maya dan Ayu Ting Ting kini semakin dekat. Momen kembalinya kedua wanita cantik ini pun diunggah kembali di media sosial dan ramai menuai sorotan netizen. Banyak dari mereka yang senang kedua artis papan atas itu kembali bersama. Keakraban kembali Ayu dan Luna pun lantaran keduanya memiliki ketertarikan yang sama tentang musik K-pop. Bahkan Luna mengajak Ayu Ting Ting liburan bersama ke Korea Selatan. Nanti kita harus ke Korea bareng ya, tutur Luna Maya. Sobat, terima kasih kepada Anda semua yang sudah mampir ke channel ini ya. Jangan lupa dukung kami dengan komen, like, and subscribe. Terima kasih.